Taman Safari Indonesia terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bukan hanya sekedar kebun binatang dan taman hiburan keluarga biasa, tetapi Taman Safari juga merupakan tempat edukasi tentang satwa bagi seluruh anggota keluarga. Menempati lahan seluas 55 hektar. Lokasi Taman Safari strategis dan mudah dijangkau dari berbagai daerah baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah tidak perlu khawatir dengan akomodasi. Karena di Taman Safari terdapat Safari Resort, yaitu penginapan di dalam area Taman Safari dengan berbagai pilihan kamar yang cukup unik, yaitu villa, bungalow, treehouse maupun karavan, yang tentu saja akan memberikan pengalaman baru menginap dengan suasana lebih dekat dengan alam dan satwa di sekitar Taman Safari Indonesia. Dan dengan menginap di Safari Resort akan mendapatkan harga khusus yang lebih murah untuk dua kali masuk Taman Safari dan fasilitas buhikar yang hanya bisa dinikmati oleh wisatawan yang menginap di Safari Resort. Taman Safari Indonesia merupakan taman safari terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Lebih dari 2.500 satwa dari seluruh dunia, termasuk satwa-satwa yang terancam punah, ada di Taman Safari. Pengunjung bisa mengelilingi kawasan Taman Safari ini dengan menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan wisata yang disediakan oleh pengelola. Taman Safari merupakan satu-satunya konservasi yang memiliki giant panda yang berasal dari Tiongkok. Berlatarkan Gunung Gede Pangrango, keindahan dan kemegahan Istana Panda membuat pengunjung seolah-olah berada di Tiongkok.